وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا في آية أخرى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. معاشر المسلمين، جماعة صلاة عيد الأضحى يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Sebuah nikmat yang sungguh kita tidak akan dapat menghitungnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, memberikan kepada nikmat Islam, kesehatan, kehidupan dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju tempat ini untuk menunaikan salat Idul Adha secara berjamaah. Dan semoga seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menghantarkan kita untuk semakin dekat, semakin taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang tidak menghantarkan kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi musibah, dia akan menjadi petaka. Kullu ni'matin la tuqarribu min Allah 'azza wa jalla fa hiya baliyatun. Maka setiap nikmat yang tidak menghantarkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi petaka dan musibah. Dan semoga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Yang kedua, mari bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat yang tidak hanya tersampaikan kepada beliau, tapi juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan juga pengikutnya, yang salawat penuh dengan kecintaan dan kerinduan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salawat tadi, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak akan diperjumpakan dan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ma'a man ahab." Maka kelak seseorang di akhirat akan bersama dengan yang ia cintai. Kalau hari ini, kalau di dunia ini kita cinta kepada Rasulullah, kalau di dunia ini kita rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau di dunia ini kita berikhtiar berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan sunnah-sunnah dan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak di akhirat kita akan diperjumpakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, di mana mayoritas umat Islam di seluruh penjuru dunia mengadakan atau melaksanakan salat Idul Adha. Kalau kemudian kita melihat prosesi Idul Adha, di mana manusia menjalankan ibadah salat Idul Adha, lalu kemudian disambung dengan menyembelih kurban, dan juga sekarang umat Islam ada yang menunaikan ibadah haji di Baitullah, maka sesungguhnya kita teringat satu peristiwa besar, di mana peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah As-Saffat. Dan ini adalah satu peristiwa yang menggambarkan, yang mengajarkan dan menteladankan kepada kita sebuah tarbiyah, pendidikan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada anak dan keluarganya. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memulai sebuah tarbiyah dengan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Jadi ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah usia senja usianya dan juga belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah bosan, tidak pernah lelah dan tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa agar dikaruniai seorang generasi pelanjut estafet risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meminta anak yang cerdas, anak yang kaya, anak yang sukses dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa sang Khalilullah, sang Abul Anbiya itu dengan ayat selanjutnya, fabasyyarnahu bighulamin halim. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apa? Dengan bighulamin halim, dengan seorang anak yang sabar, dengan seorang yang anak berakhlak mulia. Dan kita melihat ayat selanjutnya di mana doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Nabi Ibrahim diberikan seorang anak yang bernama Ismail. Lalu kita lihat betapa dua potret ketaatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Rabb-nya, di mana ketika itu Nabi Ismail alaihi salam telah tumbuh menjadi seorang anak yang mandiri, yang gagah, yang menggemaskan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk disembelih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Dalam ayat dikatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Maka tatkala Nabi, maka tatkala Ismail alaihi salam balagha sa'ya. Sa'ya itu adalah kemudian dia bisa mandiri, dia bisa beraktivitas, dia bisa membersamai Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam melakukan aktivitasnya, dalam safar dan lain sebagainya. Dan ketika itu kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Dan ketika guncangan cinta seorang ayah kepada putranya Ismail alaihissalam telah mengguncang begitu dahsyatnya, lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihnya. Lalu perintah itu disampaikan kepada putranya, fanzur madza tara. Maka apa pendapatmu wahai anakku? Maka seorang anak yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mantap dia menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Ismail alaihissalam, duhai ayahku, kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang, termasuk orang-orang yang sabar. Ayat ini adalah satu potret, satu ekspresi ketaatan dua hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail alaihissalam. Di mana ini juga menjadi satu indikasi keberhasilan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam mentarbiyah atau mendidik anak dan keluarganya. Kalau kemudian kita melihat, ternyata setidaknya ada tujuh kiat cara Ibrahim alaihissalam mendidik dan mentarbiyah keluarganya. Yang pertama adalah istri yang solehah. Istri yang solehah ini adalah penting sekali. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikahi Hajar, ketika itu dia tidak melihat parasnya, dia tidak melihat kecantikannya, bahkan kemudian dia juga tidak melihat suku dan kemudian kekayaannya dari kalangan mana. Karena Siti Hajar itu adalah seorang budak yang tidak terlalu cantik, tetapi karena dia punya iman, dia punya ketaatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikahinya. Bukti ketaatan seorang Hajar istrinya adalah ketika dia ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail di wadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram, maka dia taat, sami'na wa ata'na. Dan ini juga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan dan disunahkan oleh, dipesankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi para umat Islam hendak menikahi apa? Karena agamanya, tunkahul mar'atu li arba'. Yang pertama adalah limaliha. Boleh kita menikahi seseorang karena limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, dari bangsawankah, dari kalangan terhormatkah, kita diperbolehkan oleh Rasulullah. Wali jamaliha, dan begitu juga boleh menikahi karena kecantikannya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir yang tepat adalah wali diniha, dan karena agamanya, fadfar bidhatid din teribat jara. Maka seseorang yang memilih pasangan, memilih istri karena agamanya, maka insyaallah dia akan beruntung dan selamat di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya seorang istri itu bukan hanya pendamping para suami, tapi istri itu adalah murabbiyah, dia adalah guru. Dan
dan sebagai madrasatul ula, sekolah pertama bagi putra putri dari buah hatinya. Oleh karena itu berbahagia ketika ada seorang ayah atau keluarga yang punya istri salehah, maka insya Allah dia dapat mendidik putra putrinya dengan baik. Maka poin yang ketiga, poin yang kedua, cara Nabi Ibrahim AS mendidik keluarganya adalah dengan mendoakannya. Di mana kita lihat ketika Nabi Ibrahim AS berharap seorang buah hati, seorang anak, dan belum kemudian lahir, dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi habli minas salihin." Ini bukti bahwasanya para hadirin sekalian, mendamba, menginginkan seorang anak yang soleh solehah, itu tidak cukup hanya memasukkannya ke lembaga pendidikan, memasukkannya ke pesantren, memasukkannya ke sekolah, bahkan mungkin ke taraf internasional dengan kurikulum yang luar biasa. Tetapi yang penting juga adalah mendoakannya agar kemudian menjadi anak yang soleh dan solehah, sebagaimana juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya adalah para hadirin yang dirahmati Allah, sudahkah kita mendoakan putra putri kita? Sudahkah kita mendoakan buah hati kita agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, akan memberi jariah kelak ketika kita telah tiada, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Rabbi habli minas salihin." Maka kiat yang ketiga adalah menjadi teladan yang baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak, mungkin tidak sedikit orang tua yang berharap anaknya ingin menjadi anak yang soleh-solehah. Dia memasukkannya ke lembaga pendidikan, memasukkannya ke pesantren, memasukkannya ke TPA, atau menyuruhnya mengaji atau sholat ke masjid. Tapi lupa kalau kemudian dia tidak memberikan contoh yang baik. Dia lupa ketika menyuruh anaknya untuk sholat, dia tidak sholat. Dia lupa kalau menyuruh anaknya untuk mengaji ke masjid, dia tidak mengaji. Ada yang lupa kemudian dia untuk berakhlak yang baik, tetapi kemudian orang tuanya dia tidak berakhlak yang baik. Padahal orang tua adalah dia uswatul hasanah, dia adalah qudwah hasanah yang dilihat 24 jam oleh putra putrinya. Kalau kemudian putra putrinya tidak melihat kebaikan di orang tuanya, maka psikologinya, maka thiqah trust kepercayaannya akan berkurang. Maka tak heran atau jangan disalahkan para hadirin yang dirahmati Allah, ketika ada anak yang kemudian mencari public figure di luar, mencari figur teman-temannya, mencari figur orang lain di luar rumah, bahkan kemudian menjadikan public figure para artis, para K-popers dan lain sebagainya, karena dia tidak mendapati teladan dari rumahnya, dari bapak dan ibunya. Maka kiat yang keempat adalah para hadirin yang dirahmati Allah, menciptakan lingkungan yang islami. Kalau berbicara pendidikan, maka ada tiga hal, tiga unsur yang saling terintegrasi. Yang pertama adalah rumah atau keluarga, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan. Dan ketiga hal ini harus menjadi lingkungan yang islami, lingkungan yang memstimulasi dan mendukung tumbuh kembang kepribadian karakter seorang anak. Jangan sampai lingkungan itu merusak fitrah seorang anak yang memang telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci. Mari kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menempatkan keluarganya, menempatkan istri dan anaknya di sebuah lingkungan yang baik. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya, "Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baytikal muharram." Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, "Rabbana inni askantu." Duhai Allah, duhai Rabb semesta alam, aku tempatkan sebagian keluargaku di wadin ghairi dhi dhar'in, di sebuah lembah ghairi dhi dhar'in, tanpa ada tanaman, tanpa ada kehidupan, di wadin ghairi dhi dhar'in 'inda baytikal muharram. Ternyata tempat ini adalah tempat yang menjadi tempat tumbuh kembang, yaitu Ismail alaihissalam tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, setidaknya ada dua indikasi di mana lingkungan itu adalah lingkungan yang islami, lingkungan yang baik. Lihat ayat selanjutnya, yaitu Rabbana liyuqimus shalah, Tuhan kami agar apa? Liyuqimus shalah, agar tempat itu didirikan salat. Maka salat, tempat salat masjid ini menjadi epicentrum peradaban, menjadi pusat-pusat kebaikan, di mana kemudian manusia akan beribadah, salat dan melakukan kebaikan di situ. Maka
yang kemudian punya masjid, maka harus menjadikan masjid sebagai epicentrum pendidikan, epicentrum peradaban yang untuk mencetak generasi-generasi umat Islam masa depan. Dan bukan hanya itu, orang warga atau kemudian manusia di sebuah lingkungan yang punya masjid, maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya adalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Maka ya Allah, jadikan sebagian manusia, jadikan hati-hati manusia dia condong ke dalam masjid. Dan ini adalah semoga sebuah warga, sebuah keluarga yang Islami adalah hati-hatinya yang selalu tertaut kepada masjid, yang rindu kepada masjid, yang ketika azan berkumandang mereka akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat kepada di dalam masjid. Dan ini juga yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu dari tujuh golongan yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menaungi di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah apa? Ar-rajulu qalbuhu mu'allaqan fil masajid, yaitu orang laki-laki yang kemudian hatinya tertaut ke dalam masjid. Kalau kemudian insyaallah di lingkungan ini sudah ada masjid dan kemudian para penduduk keluarganya tertaut kepada masjid, yang akrab kepada masjid, yang rindu kepada masjid, insyaallah ini akan menjadi lingkungan al-bi'ah al-islamiyah yang kemudian akan membentuk satu generasi Islam masa depan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para hadirin yang dirahmati Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Di dalam mendidik keluarga yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah melakukan komunikasi dan demokratis. Kita lihat bagaimana ayat di awal yang kami baca. Ya bunayya, Nabi Ibrahim memanggil putranya Ismail dengan satu panggilan diksi yang lemah lembut. Ya bunayya wahai anakku. Panggilan lembut itu yang dari hati dia akan sampai ke dalam hati dan akan memperkuat emotional bonding orang tua terhadap anaknya. Dia memanggil dengan panggilan yang lemah lembut. Dan kita lihat bagaimana respon yang dilakukan oleh Ismail alaihissalam juga adalah ya abati fa'al ma, duhai ayahku lakukanlah. Jadi komunikasi yang baik di dalam interaksi seorang tua dan anaknya di dalam rumah tangga ini juga adalah sangat penting sekali untuk membentuk kedekatan kepada anak yang dilakukan oleh orang tua. Dan bukan hanya itu, kalau kita melihat ayat ini di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sejauh mana respon, sejauh mana tanggapan, dan kemudian adalah pendapat daripada Ismail alaihissalam. Dan kemudian ini juga bisa dilakukan oleh para orang tua ketika menyuruh seorang anak memberikan satu tanggapan, meminta tanggapan, pendapatnya, tidak kemudian langsung otoriter untuk melakukan sesuatu. Dan ini adalah satu tahapan pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya yang patut kita teladani bersama. Yang selanjutnya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah cintai anak, cintai istri, cintai keluarga karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam begitu kangennya, begitu berharapnya seorang anak, dan di usia ke-80-nya dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika anak itu telah diberikan oleh Allah, telah tumbuh menjadi anak yang luar biasa, tetapi cinta seorang ayah Ibrahim alaihi salam, dia tetap cinta kepada Allah. Allah is everything, Allah segalanya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, maka perintah itu ditunaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam karena baginya Allah Subhanahu wa taala lebih ia cintai daripada putranya. Karena sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seluruh yang kita miliki, anak kita, istri kita, keluarga kita, harta benda yang kita miliki hari ini, hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mencintai keluarga kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah melibatkan anak di dalam beribadah. Kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga melibatkan anaknya Ismail alaihissalam di dalam memugar Ka'bah ketika itu. Dan ini juga bisa kita praktekkan untuk melibatkan putra-putri kita, anak kita di dalam beribadah. Ajak putra-putri kita ke masjid untuk salat berjamaah, ajak
itu akan menjadi long memory anak kita yang telah tumbuh. Dia punya pengalaman spiritual, pengalaman beribadah, pengalaman berbuat baik yang diajarkan, diteladankan oleh orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katira. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرين جمع صلاة عيد الأضحى لرحمة الله سبحانه وتعالى لخطبة yang kedua ini, mari kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah, menadahkan kedua tangan kita seraya menghadirkan hati kita, berharap agar Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim mengabulkan doa yang kita panjatkan pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya منهم والأنوات إنك سميع قريب مجيب دعوة فيا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهيا مها مناتا وهيا مها أبوم بالمها بركاسا وهيا مها تغفو سقل الأمور الأيب دل مكسيات. Ampunilah sebusuk apapun diri-diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Rabbana fir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbawna sighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ampuni jika selama ini kami pernah menzaliminya dan menyakiti hati kedua orang tua kami. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang solih-soliha dan bisa membalas budi baik mereka. Ya Allah, ya Maha Rahman dan Rahim, ampuni dosa kedua orang tua kami. Bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Kelak terangi dan luaskan kuburnya. Lindungi mereka dari azab kubur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagunganmu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayatmu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaranmu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah rabban mendikrillah, menjadi selalu basah menyebut asma-asmamu, yang dapat menjadi nur cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi umatmu. Lisan yang dapat pulang dengan menyebut namamu ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Karuniakan kepada kami jasad, fisik yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan yang haram, perbuatan yang haram. Ya Rab, izinkan jasad ini pulang kelak dalam keadaan jasad yang bersih dan suci ya Rab. Ya Rab, andai suatu nanti malaikat maut, malaikat Israel datang menjemput
kami, ya Allah. Izinkan kami saat kematian kami adalah kematian yang terindah dalam hidup ini dengan bekal yang cukup, ya Allah. Izinkan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah kami yang selama ini belum bisa menjadi ayah yang baik, belum bisa menjadi ayah yang saleh. Ampunilah kami yang selama ini belum bisa menjadi ibu, belum bisa menjadi ibu bunda yang solehah untuk anak-anak kami, ya Allah. Kami belum bisa mendidik mereka dengan baik. Kami masih sering menzalimi mereka, menyakiti dan berkata-kata kasar, bahkan tajam tangan ini, kaki ini, fisik ini melukai mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampuni kami yang selama ini belum bisa menjaga amanah berupa anak yang Kau titipkan kepada kami. Kami belum bisa menjadi teladan yang baik bagi mereka sebagai orang tua yang seharusnya mendidik dan mengajak mereka menapaki jalan-jalan menuju surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, tak jarang tanpa kami sadari justru mengajak mereka menapaki jalan-jalan menuju neraka-Mu, memberikan tontonan yang buruk, memberikan pendidikan yang salah, memberikan makanan dan minuman yang syubhat bahkan haram, ya Allah. Padahal setiap suap nasi yang diberikan kepada mereka akan menjadi sekerat daging yang kelak akan dihisab, bahkan neraka lebih utama baginya. Ya Allah, ya Rahman, berikan kami pasangan hidup yang baik, istri yang salihah, suami yang saleh, anak-anak yang soleh dan salihah, qurrata ayun, penyedap mata, pemberi pahala jariah, yang meski kelak jasad ini, ya Allah, ya Rahman, telah berkalang hancur di dalam kuburan, ya Allah. Jadikan anak kami ahlul Quran. Allahumma ja'al awladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah. Duhai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Mendengar, yang Maha Mengijabah doa, jadikanlah anak-anak kami, putra-putri kami adalah ahli ilmu dan kemudian ahli kebaikan yang gemar melakukan kebaikan, dan kemudian golongkan putra-putri kami menjadi golongan surga yang Engkau masukkan ke dalam surga. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.